Dapat kado Natal dari tempat kerja, kaget banget. Tadi tiba-tiba sebelum pulang kerja, tiba-tiba ada perawatnya itu datang ke ruangan aku, terus deketin tasku. Aku kaget, ngapain? Ternyata dia bilang, "Rahasia ya, ini ada hadiah Natal sekaligus hadiah buat Mita karena udah semangat kemarin buat persiapan ujian. Semoga lulus ujian ya," katanya gitu. Alhamdulillah, meskipun gak ngerayain Natal, tapi dapet kecipratan kado Natal. Coba kita cek isinya. Mari kita buka. Apa susah sih? Wah, apa ya ini ya? Emang 3 hari terakhir ini perawatnya agak aneh gitu gelagatnya. Tanya-tanya banyak hal. Sukanya apa? Senangannya apa? Gitu. Gak tahu. Ya bener. Katanya. Wah. Wah. Dikasih apron dambu. Wah, pantesan. Ya ampun, gak nyangka banget sumpah. Pantesan 3 hari terakhir itu perawatnya tuh sering tanya, "Mita, apronnya kok gambarnya sama semua, gajah semua. Mita suka gajah ya?" Terus aku jawab, "Iya, aku suka gajah." Dumbo maksudnya, Dumbo itu karakter Disney, karakter gajah dari Disney gitu. Aku suka banget sama gajah soalnya. Jadi semua apronku itu pasti karakternya gajah. Terus habis itu perawatnya tuh berkali-kali Mita beli, berkali-kali tanya, "Mita beli gajah, apron gajah itu di mana?" Terus aku jawab, "Ada di supermarket terdekat gitu." "Di mana ya?" 3 hari tanya gitu terus. "Dibeliin apron gajah," katanya. "Mita yang semangat ya kerjanya, semangat belajarnya," katanya. "Dikasih kado apron bagusnya." Bentar ya, ntar aku kasih gambaran lengkapnya. Aduh, maaf berantakan. Jadinya kayak gini nih. Apronnya lucu banget, warnanya pink. Apron tuh biasanya pakai buat kerja, jadi bagus. Terima kasih, keren, keren banget, bagus banget. Arigato gozaimasu, Masaki-san. Daiji na kitte kimasu. Arigato gozaimasu. Ganbarimasu.